Laka banget ya. Oke, teman-teman, kita mau rescue king cobra lagi makan reti katanya. Ukurannya kalau di foto lumayan cukup besar. Jadi kita lagi perjalanan menuju lokasi tersebut. Anjir. Ngebet. Oke, jadi tadi ceritanya kita ini lagi di Galunggung. Nah, jadi pas di gunung kita ada laporan di Gunung Sawah katanya ada king cobra. Jadi kita langsung pindah ke Gunung Sawah karena takutnya keburu nggak ada. Jalannya lumayan cukup jauh, teman-teman. Apa ya, we? Jadi ini jam 5 sore kurang lebih, jadi agak sedikit redup. Ini penampakan kita di Gunung Sawah. Jadi kita skip dulu supaya udah mulai masuk hutan, udah mendekati lokasi, teman-teman. Dari alam. Jadi saya penasaran banget karena di foto itu gede banget, retiknya itu hampir 2 meter. Ini nggak kebayang kalau kacanya, kalau retik sanca kembangnya 2 meter, ini king cobra-nya entah berapa meter. Jadi kita langsung gercep ke lokasi. Iya ya, kono. Iyo, cuy. Teman-teman, ini langka banget nih. Ini si garek pae kacana euy. Oh, kena gila. Eh, untung gue. Gua tuh. Guys. Kita dapat. Jackpot. Anjir. Dua ekor. Jadi kita takutnya udah keburu kemakan tadi ya. Jadi kita hati-hati, ternyata masih belum, karena red itu kuat banget, teman-teman. Jadi hampir 2 jam dia ini bertarung sama redik. Tuh lihat. Lihat taringnya. Berubah. Wow, keren banget. Tapi Mario di sana. Dulu kurang mulu kok. Bawa. Maya numu bawa aja orangnya. Mantep bre. Rescue. Ya, rescue. Ini ngeri banget guys. Mengingat hari ini pasti ori. Aya. Berapa meter kira-kira? 3 meter. 3 meter. Ir mulus, Kita mau bawa ke atas dulu, guys. Kita mau lihat karakternya kayak gimana.
Benang serangan. Sudah kace, yuk kita langsung ke atas lagi. Tunggu. Mantap. Mantap guys. Rescue berhasil. Well. Hah? Iya, serius. Oh, Adam. Kamera tek alu. Ciu. Guys. Tak. Oke, teman-teman. Kita coba lihat rasanya itu apa. Ini pas banget. Pas banget guys. Karung, atas, weh. Nah, ke atas weh. Ke karung aja di Agus tek. Oke, teman-teman. Jadi sekian dulu video kali ini karena udah mulai maghrib, takut sareupna. Oke, siung. Selamat.